Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Jejak Afif Indonesia. Ketemu kita pada hari ini di program Jejak Afif Indonesia, yaitu sebuah program yang memperkenalkan kepada Anda profil seorang anak penghafal Al-Quran dan orang-orang hebat yang ada di belakangnya. Hari ini kunjungan kita di rumah Tahfidz Al-Quran, rumah Tahfidz Al-Quran Abu Farhan yang terletak di Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita akan berdialog dengan seorang anak yang hebat, juga dengan orang-orang yang hebat yang ada di belakangnya. Seperti ayah bundanya, ada guru yang hebat juga yang ikut menentukan keberhasilan anak yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian bagaimana juga testimoni, pernyataan, tanggapan, respon teman-temannya terhadap anak yang hebat ini. Baik dalam kesehariannya atau di dalam kegiatannya menghafal Quran. Pemirsa, untuk tidak berlama-lama, segera saja ayo kita jumpai anak yang hebat itu. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap di program ini di Jejak Afif Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Siapa namanya, Bang? An-Nafi. Bang Hanafi. An-Nafi. Masyaallah. Sedang apa nih kegiatannya, Bang Hanafi? Mengulang hafalan. Oh ya. Mengulang hafalan, ya. Murojaah ya. Berarti ya. Masyaallah. Kita bincang-bincang dulu, Bang Hanafi ya. Ah iya, siap, Bu. Tadi Buya sudah lihat juga tuh anak-anak belajar di sana, kemudian Buya datang kemarin tertarik, kok ada anak satu orang duduk di tempat ini, Masya Allah. Bang Anapi, umurnya berapa nih sekarang? 14, Buya. 14 tahun ya, asal mana nih? Asal Medan juga, Deli Serdang. Asal Deli Serdang, kalau orang tua, ayah? Ayah dari Pangkalan Susu. Ayah orang Pangkalan Susu ya, iya. Masih Sumatera Utara juga. Masih juga. Tapi kemudian dari Pangkalan Susu, ayah pindah keluarga, berarti pindah ke Deli Serdang ini. Hmm. Kemudian Bang Anapi belajar di sini, besar di Deli Serdang. Mahat Tahfiz Abu Farhan, Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya. Bang Anapi sudah berapa lama sini belajar? Kalau belajarnya sudah sekitar 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Kalau habis hafalan, alhamdulillah 18 bulan. 18 bulan 30 juz berarti. Iya, alhamdulillah. Sudah selesai 30 juz. Masya Allah. Sekarang ini kalau sudah selesai 30 juz, ini apa sekarang kegiatannya nih? Nyari ujian random konversi 7. Berarti setelah selesai 30 juz, sekarang sedang persiapan komprehensif 7 random ya. 30 juz. Masya Allah. Bang Nabi, waktu memutuskan untuk belajar menghafal Quran di Mahat Tahfiz Abu Farhan ini, itu kemauan sendiri atau paksaan dari orang tua atau ada pengaruh dari yang lain? Awalnya saya ingin masuk pesantren modern. Masya Allah. Cuman orang tua menganjurkan
untuk masuk di Mahatafis, rumah Tafis. Cuman saya ikut kata orang tua saya, jadi ngapal di sini. Awalnya pun ketika saya ngapal di sini, saya masih menghafal karena terpaksa. Cuman karena melihat orang-orang teman-teman saya yang menghafal serius, menghafal karena orang tuanya, saya pun alhamdulillah udah muncul niat yang ada dalam diri saya untuk menghafal juga. Masya Allah, pemirsa. Nih, coba perhatikan ini. Awalnya kata Bang Farhan ini, kata Bang Anapi ini, dia menghafal dengan terpaksa awalnya ya. Awalnya. Tapi akhirnya bisa mengikhlaskan hati, meluruskan niat, menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bang Anapi, dalam perjalanan menghafal Al-Quran itu ya, apa yang didapat? Ya, jadi seperti yang pernah Buya cerita dengan para penghafal Al-Quran yang lain di beberapa tempat yang lain juga, katanya ada suka dan duka yang mereka dapati semasa mereka menghafal Al-Quran itu. Sekarang pertanyaan Buya gini, apa sukanya apa? Yang menyenangkan itu apa? Ketika saya menghafal Quran ini, orang tua saya itu lebih memprioritaskan saya daripada saudara-saudara saya yang lain. Masya Allah, hebat itu orang tua. Artinya, orang tua itu memberikan dukungan yang penuh kepada Bang Anapi untuk menghafal Quran ini. Itu yang membuat kita jadi gembira. Jadi semangat. Ya. Jadi semangat, Masya Allah. Orang tua yang hebat. Ya. Kunci sukses menghafal Quran ini orang tua. Orang tua. Ya. Apalagi kira-kira yang menjadi sesuatu ya menyenangkan lah. Ya kalau dari pihak keluarga seperti dibangga-banggakan itu, dibangga-banggakan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi anak yang apa? Yang membanggakan ya, pemirsa ya. Orang tua disebut Bang Anapi ini suka mungkin dalam bentuk apa ya menceritakan kepada keluarga ya. Oh itu anak saya Anapi itu menjadi penghafal Quran sekarang sudah selesai, Masya Allah. Apalagi kalau umpamanya dari diri kita yang kita rasakan apa yang paling menjadikan kita tuh senang ya pengalaman yang menyenangkan dalam menghafal Al-Quran ini sehingga Bang Anapi kenapa Bu ya tanya ya supaya pemirsa di rumah atau di mana saja yang menonton video ini itu muncul kesan oh ternyata menghafal Al-Qur'an itu menggembirakan ya. Sekarang kan yang ditampilkan oleh orang kan kesulitan-kesulitan ya. Sementara Allah menjanjikan bahwa Allah beri kemudahan kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, kalau dari Bang Anapi yang paling menjadikan kita gembira di dalam menghafal Quran ini. Saya melihat dari pihak keluarga ayah ya, dari abangnya, dari apa. Saya melihat tidak ada satupun orang yang hafiz Quran. Dan begitu juga dengan mama. Saya ingin menjadi contoh bagi saudara-saudara saya. Masya Allah. Sehingga membuat saya semangat dalam hafal Quran. Apalagi yang menjadikan kita gembira di dalam menghafal Quran? Gembira. Contohnya gini. Ketika kita menghafal Quran, secara langsung ataupun tidak, Al-Quran itu memberikan pengaruh kepada pembentukan akhlak kita, pembentukan ibadah, kita semakin santun. Itu yang paling mungkin menggembirakan. Terasa gak kira-kira Bang Anapi? Beberapa terasa tadi. Beberapa terasa apa itu kira-kira? Tadi santun sama... Lebih santun kepada... Sama, apa namanya? Orang lain dewasa. Ya, ayah, bunda... Kemudian lebih santun kepada guru, lebih berakhlak mungkin ya, ibadah juga lebih terjaga. Ya. Nah, itu kalau sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, sekarang apa yang di dalam proses perjalanan menghafal Quran itu ada duka nggak kira-kira? Ada sih beberapa. Duka itu apa? Sedih ya, gitu, sedih. Ya kan? Atau ada masalah apa tuh kira-kira? Saat-saat bagaimana? Jadi rasanya itu kalau misalnya lagi ngapal, berulang-ulang kali diulang, cuman nggak dapet juga, nggak dapet setoran. Itu, Masya Allah.
kadang buat sedih juga. Kasus yang sama pemirsa dengan teman-teman Bangan Api yang lain di Mahat-Mahat Tafis yang lain ya, bahwa itu dijadikan sebagai sesuatu yang menyedihkan lah, yang mereka anggap duka gitu kan. Artinya kalau Buya lihat kejadian ini, kondisi psikologis ini memang merata dirasakan oleh semua para penghafal Quran. Ya, ada yang nangis tuh, Bang Napi nangis nggak kira-kira? Iya pernah. Pernah menangis juga, masya Allah. Nangis karena nggak dapat hafalan baru ya? Murojaah. Murojaah. Karena udah kelamaan. Karena murojaah itu lebih sulit ya, sesungguhnya dibandingkan dengan hanya menyetor hafalan baru saja gitu ya. Apalagi kira-kira yang menjadikan kita tuh sedih atau kita anggap sebagai masalah. Jadi pernah juga gitu juga masalahnya, cuman ini lebih parah lagi sih kalau saya bilang. Apa itu kira-kira? Ketika gak dapet apa-apalan kan, rasanya putus asa. Udah gak, futur? Nah, masya futur. Allah. Gak bisa lagi ngapal. Saya memutuskan untuk melarikan diri dari pesantren. Dan ketika saya melarikan diri, saya udah merasa lega, cuman pihak orang tua mendukung untuk kembali lagi untuk menghafal kemari. Cuman saya tuh masih udah putus asa, karena putus asa saya memutuskan untuk ke sekolah. Cuman ketika detik-detik mau ke sekolah, timbul lagi rasa untuk menghafal Al-Qur'an yang membuat saya kembali lagi ke masyarakat. Bayangkan tuh pemirsa, cabut saja bisa berhasil. Ya, artinya kan Bang Nabi pernah cabut gitu ya. Pernah cabut karena merasa putus asa, futur, dan kembali lagi. Alhamdulillah dalam 18 bulan sudah bisa selesai. Itu pemirsa, bayangkan saja itu. Cabut saja ini Bang Anapi bisa selesai. Apalagi kalau seandainya fokus menghafal, mungkin dia bisa menyelesaikan 30 juz itu kurang dari 18 bulan. Ya. 18 bulan tadi Bang ya? Iya. 18 bulan. Sebenarnya Buya yang buat lama juga, setelah saya di rumah itu udah bisa dibilang lama. Sekitar 4 bulan. 4 bulan? Udah lama itu gak diulang hafalannya. Ketika masuk sini, banyak pemain yang mati. Cuman alhamdulillah. Di murojaah ulang lagi. Alhamdulillah udah hidup semua. Itu menunjukkan apa itu ya, bahwa murojaah itu adalah bagian yang penting sesungguhnya ya di dalam proses menghafal Quran. Baik Bang Napi, di sini banyak teman ya, banyak teman. Ada guru yang mentasmi. Mudirnya Ustaz apa nih? Mudirnya Ustaz apa? Ustaz Farhan juga. Mudirnya Ustaz Farhan. Mudir Ustaz Farhan. Guru tasmi siapa Bang Napi? Saya asal apa-apa semua Ustaz Farhan terus. Ustaz Farhan. Oh, berarti mudirnya Ustaz Rusli, ya. Guru tasmi-nya Ustaz Farhan. Oh iya iya. Ya, kepala sekolahnya Ustaz Rusli. Ya, sekolah. Kemudian guru tasmi-nya Ustaz Farhan. Baik. Apa yang tadi Bang Anapi bilang, apa-apa sama Ustaz Farhan? Iya. Ya. Berarti kalau begitu bukan hanya tasmi aja dong berarti? Nanya tajwid kadang, tajwid. Belajar ilmu tajwid juga. Ya. Wakof-wakof. Selain itu apa? Buya tanya gini, kira-kira guru tasmi yang paling berjasa, yang memberikan pengaruh dan kontribusi di dalam keberhasilan Bang Anapi dalam menghafal Quran itu siapa? Ustaz Farhan juga, masya Allah. Itu gimana tuh Ustaz Farhan tuh? Kadang ini mungkin bukti kalau Ustaz Farhan tuh pengen hafalan saya lancar. Jadi ketika saya sedang nggak dapat di press harus ngapal gini-gini gitu. Itu salah satu yang buat saya jadi semangat dalam hafal Quran itu. Berarti ada perhatian ya? Ada. Ada perhatian seorang guru. Begitu pemirsa, artinya apa? Dalam proses keberhasilan menghafal seorang santri, sesungguhnya bukan hanya faktor santri itu saja. Ya. Yang bisa membangun keberhasilan seseorang di dalam menghafal Quran. Artinya faktor guru, guru juga menjadi bahagian yang terpenting untuk keberhasilan menghafal santrinya. Ya. Begitu ya tuh Bang Anapi ya? Iya Bu ya. Oke. Tadi kan Bang Anapi bilang ada masa-masa futur gitu ya. Ada. Nah kalau seandainya itu terjadi, kan diceritakan tuh sama Ustaz Farhan. Ya, apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Ustaz Farhan untuk Bang Anapi? Ketika setelah
futur itu, futur. Iya. Apa nasihatnya? Nasihatnya, nggak banyak sih, cuman Ustadz Farhan nyuruh saya untuk ulang apalain terus sampai lancar gitu. Soalnya setelah kejadian futur itu banyak juga apalain saya yang rusak. Itu artinya sikap Ustadz Farhan seperti itu menggambarkan adanya dukungan yang besar kepada Bang Anapi. Mungkin bahasanya gini, Bang, udah antum murojaah bagus-bagus, banyak-banyak supaya hafalannya mungkin. Gitu ya? Ya. Baik. Pemirsa, ini kita sudah dialog sama Bang Anapi ya, tentang kisah perjalanan beliau dalam menghafal Quran. Dalam waktu 1 tahun atau 18 bulan ya, setahun 6 bulan berarti Bang ya, 18 bulan beliau sudah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, selesai semua. Dan sekarang ini adalah saat di mana beliau sedang mempersiapkan ujian komprehensif 7 atau ujian tingkat 7, yaitu ujian random. Ya, ujian random. Tentu kita semua berharap dan berdoa agar semua santri di Mahatafiz Abu Farhan ini dan khususnya Bang Hanapi itu bisa melewati masa-masa suka dan duka mereka, dan tentu sebagaimana yang mereka harapkan dan yang diharapkan oleh orang tua, mereka bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya tepat pada waktunya. Pemirsa, kita akan melengkapi ya segmen ini nanti dengan cerita, atau kita akan berdialog, bercerita juga dengan ayah bundanya, ayahnya, ayahnya Bang Anapi ini, sekitar kehidupan, motivasi, dan apa pesan sebagai seorang ayah untuk anak yang telah menghafal dan telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Tadi kita sudah sampaikan, setelah kita tadi ngomong-ngomong nih sama Bang Anapi ya. Sekarang kita hadir bersama kita itu ayah dari Bang Anapi ini, Bapak Zakaria Siregar. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi dari mana? Dari rumah? Langsung kemari ya? Kebetulan ada kerjaan tadi pagi-pagi. Oh, iya. Menyempatkan diri untuk bincang-bincang kita. Masya Allah. Ini Bang Anapi ini anak nomor berapa ini? Anapi anak nomor 2. Abangnya ada lagi ini, tahun ini kuliah, adiknya masih SMP juga. Pak, cerita tentang Anapi yang saat ini sedang menghafal Quran dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalannya ya, 30 juz dalam waktu 18 bulan. Iya. Itu Bapak dapat anak tuh gimana tuh, yang kok bisa ya, dalam hitungan saya hebat ini anak. Luar biasa. Gimana tuh masa kecilnya tuh, atau gimana tuh Bapak mendidik anak yang seperti itu? Karena tadi saya dapat juga banyak cerita dari Anapi bahwa orang tua, ayah bundanya itu memberikan dukungan kepada Anapi untuk menghafal Quran. Ya mungkin saya kan dari latar belakang pendidik juga ya, saya dosen. Jadi ketika Anapi ini memang dari kecil dia kan suka ikut-ikut perlombaan itu ya, acara-acara keagamaan gitu di sekolah atau di tempat tinggal.
Jadi memang ada minat dia di situ. Dan kebetulan memang itu dilihat ya, Bapak bisa lihat minatnya itu ke arah itu ya. Iya, karena memang dia ikut gitu, ikut perlombaan MTQ yang mulai dari katakanlah tingkat SD, hafalan-hafalan. Kemudian kebetulan dia kan sekolahnya dulu kan SDIT ya, sekolah Islam ya, yang di dekat sini juga. Jadi memang memang minatnya ada di situ dan ada keinginan untuk masuk tahfiz gitu ya. Kita sebagai orang tua tidak ada apa, tidak ada harus wajib ini enggak, tapi kita mensupport. Makanya sebelum dia tamat SD dulu, selama satu tahun itu kami bawa dia ke tahfiz-tahfiz. Lihat-lihat, ya, mungkin artinya, perkenalan awal. Artinya supaya dia juga mungkin ada dengar-dengar enak, tapi jangan pula nanti dia ngerasa di dalam gak nyaman kan. Kita bawa, termasuk kemarin kita bawa juga dan alhamdulillah dia mau gitu. Kalau ketika dia mau, saya pikir ya sebagai orang tua ini udah luar biasa berkah ini kan. Jarang ada ini dari anaknya sendiri. Kalau di rumah Pak, ini ya napi masuk anak yang kategori apa ini? Berbakti kepada orang tua atau bagaimana hubungan dengan ayah bundanya, dengan abang, dengan adiknya? Ya alhamdulillah napi ya, dan abang-abangnya juga, abangnya dan adiknya ya termasuk luar biasa lah. Artinya memang dari keluarga, dari sekolah memang betul-betul ya dikatakanlah punya perilaku yang luar biasa baik lah. Artinya tidak ya, di tengah kondisi zaman yang luar biasa seperti ini, ya kita masih bisa anggap anak kita ini di luar dari seperti itulah. Sebagai orang tua, Bapak melihat bahwa Anapi adalah anak yang punya karakter yang baik lah ya. Baik hubungannya dengan Bapak sebagai ayah dan bundanya, juga dengan abang dan adiknya ya. Iya betul, betul ya. Luar biasa karakternya ya. Ya bisa dibilang itu mungkin juga terbentuk karena keluarga ya. Iya. Karena keluarga, didikan keluarga, didikan keluarga, didikan orang tua, dan juga faktor sekolah ya, pendidikan dia. Baik Pak, kembali tadi gini. Tadi ada Bapak sampaikan bahwa ketika Bapak melihat nih ada potensi ya untuk ke arah agama. Iya. Kemudian memasukkan Bang Anapi ini ke tahfiz. Itu awalnya ketika Bapak memasukkan itu, reaksi Anapi sendiri gimana? Menolak, menerima? Ya karena memang ini dari dianya. Sebenarnya dianya malah nyaman. Kita sebagai orang tua yang melepasnya dalam kondisi baru tamat SD gitu kan. Ini kan pondok kan, bukan pulang. Kita juga sebenarnya awalnya ada rasa kekhawatiran. Khawatir, malah kita yang khawatir. Khawatir kalau dia tidak mandiri. Tidak mandiri ya, namanya anak-anak Ustaz, ya mungkin persoalan makan, istirahat, persoalan gimana dia bersosialisasi gitu. Ya terus terang aja sebagai seorang ayahnya mungkin malah saya yang khawatir. Kalau dianya enggak, malah dia memang udah oke, udah ready. Setelah melihat perkembangannya, bagaimana perasaan Bapak? Ya saya pikir ini luar biasa ini artinya. Saya juga kalau secara apa pribadi nggak nyangka juga gitu Pak. Masya Allah. Habis gitu Pak. Masya Allah. Karena sempat keluar juga dari sini Pak. Ya. Sempat keluar. Ada 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan ya, Masya Allah. Itu pun saya enggak marah. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa. Akhirnya dia sadar. Ya, mudah selesai. Salam ya. Ya dalam kondisi sekarang ini saya selalu bilang kan, saya kan juga dosen ya, kalau agama yang dicari, akhirat yang dicari, ini pasti dapat. Masya Allah. Gak ada orang habis yang susah hidup ya. Artinya ayah dan bunda itu kasih dukungan yang penuh. Iya ya, luar ya. Biasa kita, kasih dukungan kita yang penuh support. Dan inilah tadi yang memang sudah kita dialog-dialog sama Bang Anapi, ini yang merupakan faktor besar katanya. Sehingga wajar sih kalau seandainya orang tua tuh merasa bangga ya, ya. Dan membanggakan anaknya kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya. Jadi ketika Bapak mendapatkan anak seperti ini, Anapi selesai hafalan 30 juz 18 bulan. Itu bagaimana
cara Bapak mungkin gak hanya sekedar bangga ya, tapi juga ingin memperkenalkan ini loh, yang menurut saya minimal demikian adalah jalan pendidikan yang terbaik. Itu bagaimana cara Bapak memperkenalkan Hanafi supaya bisa menjadi contoh tadi katanya ya, di keluarga yang lain? Ya, dalam kondisi pendidikan hari ini apa ya, saya melihat bahwa pendidikan yang di bidang agama seperti ini adalah jalan keluar persoalan apapun. Masya Allah. Artinya, saya boleh bandingkan yang sleting dia, ya selama COVID kita antara belajar nggak belajar Pak, anak-anak ini kan, ya daring katanya kan, daring, tapi ya daring seperti itulah kan, jadi saya pikir luar biasa dalam waktu 18 bulan yang sebenarnya kalau dikurang ketika dia di rumah 4 bulan tadi bisa 14 bulan. 14 bulan gitu kan. Bahkan kalau menurut Ustaz Rusli sebenarnya bisa lebih cepat dia. Cuma saya juga enggak mau ngepres dia gitu artinya. Biarlah berjalan karena saya tahu juga mungkin ke bebannya untuk murojaah itu kan luar biasa juga kan. Ya walaupun saya belum pernah tapi saya kan sering juga nengok orang ini kan hafalan setoran wajib kan. Baik. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Apa harapan Bapak kepada Bang Hanafi yang hebat ini? Ya mungkin kalau ayah sama abang Bang Hanafi ya pertahankan lah itu kan artinya. Banyak sih orang mungkin bisa punya kesempatan sekolah tahfiz, hafiz, tapi mungkin gak banyak juga yang bisa mempertahankan. Yakin aja kalau gak ada hafiz yang... Pasti kalau namanya Hafiz itu udah ada yang jaga. Gitu, tidak Pak, ya. Akan ditelantarkan tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada apapun persoalannya. Begitu saja. Terima kasih. Bapak punya pesan untuk disampaikan kepada pemirsa? Ya, kalau saya secara pribadi sebenarnya berharap bahwa ya inilah sebenarnya jalan keluar kita gitu artinya. Dalam pendidikan yang hari ini menurut saya perlu banyak perbaikan. Kita harus kembali ke agama dan salah satunya saya juga seorang pendidik, saya dosen gitu, tapi saya lebih memilih kepada anak saya untuk tahfiz ya. Saya yakin nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu diragukan, saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jakaria Siregar, Bang Hanafi. Mudah-mudahan ayah bunda tetap memberikan dukungan yang kuat kepada Bang Hanafi hingga sukses nanti di saat melaksanakan komprehensif tujuhnya. Pemirsa, ini dialog kita dengan Pak Jakaria Siregar, orang tuanya Hanafi. Memang luar biasa ya. Apa yang disebutkan oleh Pak Jakaria tadi, dukungannya sebagai orang tua. Dan begitulah beliau berdoa kepada Allah dan membanggakan anak yang hebat ini. Tentu pemirsa, harapannya kita juga bisa menghadirkan penghafal anak-anak, penghafal Al-Quran di setiap rumah kita. Semoga keberkahan akan Allah turunkan di keluarga kita. Selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Hafiz Indonesia, kita akan dialog. Tadi ada cerita bahwa ada seorang guru yang hebat yang memberikan, yang juga memberikan, ikut andil memberikan andil keberhasilan kepada Bang Hanafi dalam menghafal. Tetap di Jejak Hafiz Indonesia dan jangan kemana-mana. Dia orangnya baik, suka bercanda, suka berbagi, suka curhat-curhat gitu. Dia orangnya suka berkawan, suka berbagi. Baik orangnya, ramah, rajin ngapal, suka bercanda. Dia orangnya baik, kadang kalau siap setoran cerita-cerita gitu. Cerita ya, cerita tentang hafalan, tentang apa. Tapi kalau bilang pendiam, dia ramah pun ramah orangnya, suka berkawan. Kadang dia kalau ada luang waktu gitu murojaah, kadang ini nyari-nyari hafalan, ngancarkan hafalan. Ke dia datang orang tuanya membawa makanan. Dia mengasih kawannya makanan, berbagi-bagi. Berbagi indomie, roti, permen, semua ada makanan dikasih mamanya, semua pernah dibagi. Asik lah berkawan sama dia.
Jadi kami tidur gitu kan. Dia ngapal gitu di masjid gitu. Kadang sampai jam 12 gitu. Pemirsa, kita sudah ketemu nih dengan seorang guru yang hebat yang tadi dalam bincang-bincang kita dengan Bang Hanafi, dia sebut sebagai guru yang paling dan punya jasa besar yang berkontribusi banyak di dalam keberhasilan Hanafi menghafal Al-Quran 30 juz. Kita sudah ketemu dan saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Farhan Khairullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah khair Ustadz. Kesibukan apa ya? Mengajar anak-anak masih berkesempatan menerima kita. Masya Allah. Berapa orang murid sekarang Ustadz? Sekitar 18 orang. 18 orang. Nama mahat kita apa namanya? Rumah Tahfiz Quran Abu Farhan. Rumah Tahfiz Al-Quran Abu Farhan. Di Patumbak 2. Patumbak 2. Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sumatera Utara, Masya Allah. Ustaz Farhan, tadi saya sudah ngomong nih dengan Bang Hanafi, dengan orang tuanya juga, dengan ayah, Pak Zakaria Sregar ya. Katanya Bang Hanafi sekarang ini sedang persiapan komprehensif 7 ya? Iya, Wei. Komprehensif 7 atau ujian tingkat 7 lah ya? Iya. Random? Random. Itu gimana keseharian ini dari Bang Hanafi dalam pembelajaran di rumah tahfiz kita ini? Kalau untuk kesehariannya sih, Wei, dari awal Ananda Hanafi selalu istiqomah. Masya Allah. Dalam menambah hafalan serta memurojaah hafalannya. Sehingga Ananda Hanafi ini termasuk salah satu santri di rumah tahfiz Quran Abu Farhan yang bisa menyelesaikan 30 juz sebelum target yang kita tentukan. Berarti termasuk yang istimewa itu ya, yang cepat lah ya. Yang cepat menghasilkan 30 juz. Kalau menurut Ustaz Farhan, apa kira-kira faktor yang sangat menentukan keberhasilan Hanafi di dalam menghafal selesai 30 juz 18 bulan. Malah tadi Buya dengar kalau seandainya tidak dipotong masa di mana dulu katanya pernah pulang selama 4 bulan ya, malah lebih cepat. Faktor apa kira-kira yang memberikan pengaruh besar? Kenapa kok bisa lebih cepat? Selain tadi ada istiqomah tadi ya. Dikarenakan Ananda Hanafi pernah bilang, pernah dia memasuki di tempat lain, mereka cuman mengejarkan hafalan baru, tidak mengejarkan murojaah. Berarti ziyadah saja, sekedar nambah saja. Nambah saja, tanpa ada murojaahnya. Gitu. Mm-hmm. Nah, apalagi keberhasilan, penentu yang lainnya, faktor penentu keberhasilan yang lainnya, selain tentu dari motivasi sendiri ya, motivasi tadi boleh dengar ada sifat istiqomahnya, apalagi yang menjadi faktor kenapa kok bisa cepat selesai? Mungkin karena termasuk salah satu dari perilakunya terhadap dewan-dewan guru di sini. Masya Allah. Jadi keberkahan itu yang keberkahan yang menjadi faktor yang menghormati guru ya. Iya. Mungkin. Kalau sama guru bagaimana? Nih spesifik nih Ustaz Farhan. Muamalah Hanafi dengan guru-guru yang ada. Atau bagaimana penilaian guru yang ada, Ustaz Farhan sebagai guru tasmi'nya terhadap akhlak Hanafi ini? Kalau sampai sekarang sebenarnya Hanafi masih tidak ada yang namanya kendala atau bermasalah dari dewan-dewan guru ataupun dari teman-teman lainnya. Jadi temannya pun menganggap atau memberikan penilaian bahwa Hanafi ini seorang anak yang punya adab ya? Iya, pendiam ya. Agak pendiam, Masya Allah.
kalau pendiam berarti nggak suka cerita-cerita ya. Jarang berkomunikasi. Jarang berkomunikasi. Lebih sering mengulang hafalan di masjid. Lebih fokus di dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Baik Ustaz Rahan, tadi kan disebutkan ya bahwa katanya tadi selalunya ngomong ke Ustaz Farhan, apa-apa tuh ke Ustaz Farhan. Kok bisa gitu, Hanafi ini jadikan Ustaz Farhan tuh menjadi mungkin idola atau menjadi, itu tadi yang gue sebut ya, faktor penting keberhasilan seorang santri dalam menghafal. Kok bisa gitu? Mungkin salah satunya dari awal pertama masuk, Bu ya. Dari awal pertama masuk di angkatan kedua. Hanafi termasuk salah satu santri yang tamat SD sudah bisa hafal juz 30. Dan program yang kita buat, dia bisa menyelesaikannya, Bu ya. Dari santri yang pertama di angkatan kedua. Mana setoran baru itu satu halaman. Jadi salah satunya beliau yang bisa menyelesaikan pertama kali. Baik. Ustaz Farhan, kayaknya Buya kepingin juga nih dengarkan ini, mendengarkan kualitas ya mungkin atau tanda kalau Bang Hanafi ini berhasil nih, berhasil menghafal Al-Quran dengan baik di Abu Farhan ini. Buya mau, Buya kepingin tuh Ustaz Farhan coba kasih beberapa ujian ya. Jadi semacam sambung ayat, mungkin beberapa soal lah. Siap Bang Nabi? Siap? Siap. Tolok Quran sini. Insya Allah. Silakan Ustaz Farhan langsung ke Bang Nabi. Bang Nabi dengarkan Ustaz Farhan. Ya Nabi, mungkin soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal haditsi ta'jabun. Tadi itu juz berapa tuh? Juz 27 surah An-Najm. Masya Allah. Silakan lanjut Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Juz 15. Betul tuh? Iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyakuluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadhal hadisi asafa. Surah Al-Kahfi, bukan surah itu. Surah Al-Kahfi juz 15. Masya Allah. Okay. Tadi tapi ayatnya benar tuh Ustaz Farhan ya. Benar. Benar ya. Baik. Lanjut ya. Yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. Satu lagi Ustaz Farhan. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
In tubadu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Masyaallah, masyaallah. Satu lagi dari Bu ya. Sedikit saja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Masya Allah, Masya Allah. Baik, pemirsa, kita tadi sudah bincang-bincang sama Ustaz Farhan dan kita telah, Anda tentu sudah melihat, menyaksikan, menikmati apa yang dibaca oleh Bang Hanafi tadi. Dari sambung ayat yang diberikan oleh Ustaz Farhan dan Buya, hanya satu soal saja. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ustaz Farhan, syukran Ustaz Farhan atas pertemuan dan dialog kita pada hari ini. Baik, untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap nikmati tayangan ini dan tetap di Jejak Hafidz Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأما
أنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir pertemuan ini. Anda tentu sudah menyaksikan bagaimana dialog kami dengan Hanafi, seorang anak yang hebat yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 18 bulan lamanya. Ada orang yang hebat juga di belakangnya, yaitu ayah bundanya, yang juga memberikan dukungan yang kuat terhadap keberhasilannya. Tentu Bapak Zakaria Siregar adalah orang tua yang beruntung yang mendapatkan anak seperti Hanafi ini. Demikian juga ada guru yang hebat yang ikut juga menentukan, yang sangat berkontribusi di dalam keberhasilan Hanafi di dalam menghafal Al-Quran. Kita tadi mengetahui ada di situ yang utama ada Ustadz Muhammad Farhan Khairullah. Demikian juga apa yang menjadi respon teman-teman Hanafi, yang disebut bahwa Hanafi adalah anak yang sangat tekun belajar menghafal Quran. Dan dia menjadi contoh bagi teman-temannya. Inspirasi besar bagi teman-temannya dan keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati beliau, menjadikan dia seorang anak yang istiqomah. Keluarganya, harapan kita tentunya juga menjadi keluarga yang Allah limpahkan keberkahan yang besar. Dan tidak lupa juga, semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan di rumah Tahfidz Al-Quran Abu Farhan ini. Demikian pemirsa Salam TV, program Jejak Hafiz Indonesia yang kami hormati, yang kami cintai. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Anda semua. Nantikan episode kami yang selanjutnya, tentu yang lebih seru daripada yang sebelumnya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu menyaksikan program ini, Jejak Hafiz Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.